dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh ciptaannya, wal jannata haqqun wan nara haqqun, juga bersaksi surga itu benar dan neraka itu benar, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga berapapun amalan yang dia kerjakan, walaupun sedikit. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan memiliki keimanan yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dalam hadis yang mulia ini ditegaskan, barang siapa memilikinya, dia dijamin masuk surga walaupun amalannya sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita dalam hadis ini, kita harus memiliki 4 keyakinan, 4 akidah terhadap Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, mengimani beliau sebagai Abdullah, hamba Allah, bukan Tuhan, bukan sang pencipta, bukan yang layak untuk disembah, tapi beliau hanyalah hamba Allah sama seperti para nabi dan rasul yang lain. Jemaah sekalian, di sini umat Nasrani memiliki syubhat, mengapa Nabi Isa alaihi salam disembah oleh umat Nasrani? Kata mereka, beliau lahir tanpa ayah, sebuah keajaiban besar, lahir dari seorang perawan, seorang wanita suci yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki sebelumnya. Bahkan beliau selalu menjauhi, tidak bercampur baur, apalagi berdua-duaan dengan seorang laki-laki. Tapi beliau bisa hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ini syubhat umat Nasrani. Maka subhanallah, Allah langsung membantah syubhat mereka. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya kata Allah, perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaannya Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka terciptalah beliau. Begitu pula dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam, Allah katakan kun, maka terciptalah beliau di perut Maryam alaihissalam. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau dilihat dari sisi beliau tidak memiliki ayah tapi memiliki ibu, maka Nabi Adam lebih dahsyat lagi. Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu sekaligus. Jadi seandainya beliau layak dijadikan Tuhan atau disembah karena tidak punya ayah ketika lahir, maka Nabi Adam lebih layak kalau begitu. Karena beliau bukan hanya tidak punya ayah, sekaligus beliau tidak punya ibu. Yang kedua, kita imani beliau sebagai utusan Allah. Walaupun beliau hamba Allah, tapi beliau juga utusan Allah yang harus dimuliakan. Maka jemaah sekalian, umat Islam adalah umat yang mencintai dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Kalau ada umat Islam yang tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam, seperti menghina beliau atau membenci beliau, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi hati-hati, jangan sampai kita berdebat dengan umat Nasrani lalu kita menghina Yesus, menghina Nabi Isa alaihissalam. Ini salah besar, bahkan kekufuran. Jadi umat Islam adalah umat yang mencintai Nabi Isa alaihissalam dan memuliakan beliau. Ini makna keimanan kita kepada beliau sebagai utusan Allah. Kita cintai, kita muliakan beliau, dan kita akui beliau sebagai salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi syariat beliau kita tidak boleh ikuti, karena yang wajib kita ikuti hanyalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, beliau berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kita imani beliau tercipta dengan kalimat Allah yang Allah ucapkan kepada Maryam, yaitu beliau diciptakan dengan kalimat kun, seperti ayat yang kita sebutkan tadi, sama seperti Nabi Adam alaihi salam tercipta dengan kun. Ketika Allah mengucapkan itu, maka mereka pun tercipta. Kemudian yang keempat yang harus kita imani kepada beliau alaihi salam adalah wa ruhu minhu, ruh dari Allah. Maksudnya beliau memiliki ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan maknanya beliau adalah potongan dari ruh Allah, tidak, tapi ruh beliau adalah berasal dari Allah, yaitu ciptaan Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menegaskan, mal masihu bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Tidaklah al-masih putra Maryam kecuali seorang rasul telah berlalu sebelum beliau para rasul, dan ibu beliau adalah siddiqah, orang yang benar lagi jujur. Kana ya'kulani ta'am, dahulu kata Allah Maryam dan putranya Isa alaihi ma afdalus salati wassalam, keduanya makan makanan. Artinya mereka berdua sama seperti kita, manusia biasa yang tidak layak untuk disembah. Al-Amwah, menemani ibadahmu, juga hijrahmu.